Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekan Baru ke Lumbu, bendahara. Dari Lumbu Bentuk dalam nama Pak Bendahara. Dari Pekan Baru ke Lumbu Bendahara sampai sudah dekat pagi. Karena jawaban salam masih kurang berkema, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita takzimi Bapak Gubernur Riau, Bapak Presiden TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution. Kita doakan beliau semoga tetap sehat walafiat. Amin. Dan semoga tetap sukses dan lancar dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Riau. Amin. Pedang bukan sembarang pedang, pedang dibawa dari Pasir Pengerayan. Pak Gubernur datang bukan sembarang datang mengajar umat sholat berjamaah dan juga memberikan bantuan. Jadi Pak Delati jangan risau betul aja kan. Kalau sudah gubernur datang dulu, betul. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Rokan Hulu, alhamdulillah ada bersama kita. Dulu disampaikan 2016 GSB pertama di Ujung Batu di Rokoli. Waktu itu Ustaz Ilyas Mas mengundang saya penceramah pertama. Nah, lalu kemudian yang kedua, ulang tahun yang kedua, yang pertama di sini juga tempatnya. Inilah kalau pemimpin kita yang selalu mengajak umat ke masjid dan punya masjid, tentu membuat masyarakat rajin pergi ke masjid. Alhamdulillah, yang kami hormati ini hadir bersama kita Kepala Biro Mesra Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang baru beberapa hari dilantik oleh Pak Gubernur. Yang mengimami sholat kita tadi Ustaz Dr. Imran Rosadi, yang pakai imamah. Ustaz aja tak pakai imamah, Kepala Biro pakai imamah. Kebetulan terima Ustaz. Yang kami hormati Pak Camat, Pak Kepala Desa. Yang kami hormati ini pimpinan Pak Rio Kepri, Bapak Restu Fajar atau Pak Restu. Ini luar biasa. Kalau beliau sudah hadir, ya pengurusnya tenang. Kalau Pak Guru Kepri hadir, ya aman lah. Yang kami hormati ini hadir tokoh masyarakat Riau ini. Ini Syekh Mulia Dr. Haji Asy'ari Nur. Ini dulu Kanwil Kemenag Riau. Beliau ini ya alhamdulillah hadir bersama kita. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat-sahabat kami terutut dakwah, gerakan sholat subuh berjamaah yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Kepada janji dengan Pak Lelami ada di kurang 20 sampai 30. Rupanya datang 2 sampai 30. Nah, kan? Ini bulan dari program banyak juga. Jadi kami langsung kemari jam 3 sampai ya, ada 2 mobil dari ya, kan? Kalau mau cok, kalau mau Pak Sari ini ya, Ustaz Ayu ya. Nah, kalau kami duluan jadi ibu-ibu juga ada, Bunda Ibu sudah lama. Segala puja dan puji kita persembahkan kepada Allah Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Selamat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan jemaah masjid Tarbiyatul Islamiyah yang telah menjadi penerimaan ISSB yang ke-171. Ya, Ustaz Haji, 171.
Semoga pertemuan kita terjadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Delami sudah 4 bulan yang lalu, sudah beberapa kali tertunda. Maka dilaksanakanlah 31 Desember ini, alhamdulillah. Ketika itu kami berpikir apakah Pak Gubernur berakhir 31 Desember atau bulan Februari, waktu itu belum ada. Tapi yang jelas 31 Desember masih beliau gubernur. Dan seolah Allah ke depan tetap beliau gubernur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu amin buat Pak. Ya. Luar biasa. Jadi Bapak terpikir ini. Rasul itu contoh pemimpin yang menjadi suri teladan kepada kita. Ada mengatakan Ustaz, Nabi Muhammad itu kan lemah lembut terus. Kita tak boleh tegas, tak boleh keras. Jangan lupa, dalam prinsip kepemimpinan lemah lembut ada tempatnya, tegas ada saatnya. Satu ketika di Madinah ada seorang wanita dari suku Bani Makhzum mencuri emas. Lalu dia dihukum oleh pengadilan Nabi, dihukum potong tangan. Karena mencuri, tidak semua mencuri, dipotong potong tangan. Mencuri sandal di masjid, kalau bahasa Bang kita terampa jampang, terampa jepit, itu tidak pakai potong tangan, ada di sana. Kebetulan wanita ini namanya Fatimah Az-Zubiyah dari suku Bani Makhzum mencuri emas. Dihukum oleh Nabi akan dipotong tangannya. Lalu karena dia orang kaya, orang pengusaha, dicarilah tukar lobi, pengacara bahasa sekarang. Maka salah satu cara untuk melobi silang, cari siapa keluarga atau teman dekat. Lalu kemudian keluarga punya kesimpulan yang akan jadi pembela daripada Fatimah Az-Zubiyah adalah cucu angkat Nabi sendiri, itulah Usamah bin Zaid. Lalu Usamah bin Zaid lobi, Usamah datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, itu yang engkau ponis hukuman mati itu orang kaya tapi orang kaya terus semua orang terpandang, tolong ringankanlah sedikit bebannya. Ya, dari hukuman mati ke seumur hidup lah atau 20 tahun lah, siapa itu? Lalu Nabi berkata kepada cucu, berkata kepada Usama cucu dan ibu, juga kata wahai cucuku, wahai Usama, celakanya orang terlalu kalah karena yang berbuat zalim rakyat kecil, mereka tegakkan hukum. Bila yang berlaku zalim, orang besar bangsa mereka jualkan. Lalu Nabi berdiri matanya merah. Jangan kau lagi Fatimah Az-Zubiyah. Fatimah binti Rasulullah saya, anak saya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku akan potong tangannya. Budi, tegas dengan Nabi dalam kepimpinan. Jadi jangan bilang lemah-lembut saja Nabi terus. Berapa kali terjadi peperangan dalam Islam? Ini dalam demo tokoh-tokoh perang saja terjadi di zaman Nabi. Nabi pernah minta oleh sahabat, tolong resmikan masjid kami ya Rasul. Ya, kata Rasul, tunggu setelah saya pulang dari Safar. Begitu Nabi akan pulang dan meresmikan masjid, dirisikan malaikat Jibril, hai Muhammad, jangan aku datang ke masjid itu. Karena masjid itu dipergunakan untuk menjunjung dalam Islam. Dalam sejarah namanya Masjid Hiram. Bukan Nabi hadir, Nabi mengirim sahabat untuk membakar masjid tersebut. Subhanallah. Begitu tegas kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu sekarang dalam Pak Gubernur tentang PT Sir. PT Sir ya. Bagaimana ya masyarakat, saat masyarakat itu memang luar biasa. Terakhir kami mengajak kepada kita semua, mari mengikut gerakan sholat subuh berjamaah, apalagi di akhir tahun 31 bulan 12 ini, kita jadikan untuk muhasabah diri. Dunia ini tak lama dari kita. Kata Nabi umur umur antara 10 sampai 70 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tak ada banyak yang lebih. Oleh karena itu mari kita bersiap-siap diri. Dunia ini bukan kampung kita. Kampung kita di surga. Dulu Nabi Adam tinggal di surga. Allah turunkan ke bumi. Lalu Nabi Adam beranak keturunan. Ada lahir, ada meninggal. Lahirlah kita. Dan akan tiba saatnya kita akan pulang kampung. Kampung kita di surga. Ya, jangan sampai tak pulang kampung. Ada orang mengatakan waktu meninggal, saudara-saudara, sebentar lagi jenazah akan kita antarkan ke tempat istirahat yang terakhir. Salah. Alam kubur bukan tempat istirahat yang terakhir. Kita dari Pekanbaru ke Makassar, transit dulu di Jakarta.
mau ke Bangka Belitung, transit ke Batam atau berputar ke Pekanbaru, kita mau pulang kampung ke akhirat, transit dulu di alam kubur sampai datang hari kiamat, dan semua kita akan mempertanggungjawabkan dimulai di alam kubur sampai di akhirat. Oleh karena itu, sebelum kematian itu datang, sebelum malaikat maut datang menjemput kita dengan tiba-tiba, mari kita mempersiapkan diri untuk takwa. Itulah kita akan bersujud. Karena kalau kita jalan jauh, pasti kita punya bekal. Kita ke Jakarta, kita ke Padang, pasti punya bekal, minimal bawa uang, beli minum, beli makanan. Jangan sampai mobil terhenti, sehingga dulu bukan dulu. Kita hanya menengok-nengok dari dalam mobil. Kenapa? Tak ada bekal kita. Tak ada uang. Jangan sampai terjadi. Tak kala kita pulang kampung, diawali dengan alat kubur, kita tidak membawa bekal apa-apa. Bisa kita bayangkan. Dalam kubur tak ada listrik, tak ada AC, tak ada kipas angin, tak ada air mineral. Tempat 1x2 meter, tak ada penerang. Semua itu adalah bekal takwa yang kita bawa. Tidak ada kebahagiaan sempurna kecuali Allah kumpulkan kita di dunia, dan Allah kumpulkan kita juga di surga bersama keluarga, bersama jemaah, pemimpin kita insya Allah. Jakarta kota yang indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata hamba yang salah, mohon maaf 100%. Kalau ada sumur geladak, boleh kita menempat lagi. Kalau ada umur sama panjang, boleh kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an.